الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala sunnah rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin. Kita masih bicara tentang firman Allah surah al-baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Qala Muhammad ibn Ishaq, berkata oleh Muhammad bin Ishaq, haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammadin, telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimah, dari Ikrimah, aw Sa'id bin Jubair, atau Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Ini namanya sanad. Ini namanya sanad. Saya dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Ini penting ya. Sanad. Oh, dalam hadis itu namanya ilmu mustalahul hadis, dibahas tentang masalah sanad. Nah, sanad ini adalah bagian daripada agama. Artinya ya, sesuatu yang sangat penting dalam pandangan agama. Dan ini ya, banyak dilemahkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang mempelajari Islam tapi untuk menghancurkan Islam. Mereka tidak percaya akan keautentikan sebuah hadis, keaslian sebuah hadis. Mereka selalu berdalil kalau hadis itu adalah zaniyu urud, ya, kalau Al-Quran bahasanya zaniyu subut, kalau hadis bahasanya zaniyu urud. Jadi zaniyu urud maksudnya apa? Zon ya, dugaan kuat ya, urut datangnya hadis. Memang dia ada empat, ada zoniul urut, ada qat'iul urut, ada ya, zoniul dilala, ada qat'iul dilala. Hadis empat. Kalau Al-Quran qat'iul subut, zoniul dilala, qat'iul dilala. Jadi, kalau Al-Quran ya qat'i sebutnya qat'i. Ya. Dasarnya datangnya itu qat'i. Dilalahnya ada qat'i, ada zanni. Mereka ini orang orientalis, atau juga ada orang ya, orang-orang Muslim yang kebawa pemikirannya dari mereka. Orang-orang Muslim yang selalu mengandalkan akal pikirannya, mereka kebawa dengan pemikiran ini. Mereka kurang mempercayai, kurang yakin dengan hadis. Mereka hanya yakin dengan Al-Quran. Sehingga apabila hadis kurang berkenan di akal, mereka enggak terima itu hadis. Mereka mengatakan mustahil, sudah 400 abad tahun lalu hadis itu benar keasliannya. Mereka itu menyamakan sejarah dengan hadis. Beda ya, sejarah dengan hadis. Kalau sejarah enggak ada penyaringan, ada sih, cuma tidak seperti hadis.
Tapi kalau hadis ini ada penyaringan, makanya ada yang namanya hadis, ya sahih, ada hadis hasan, ya. Ada hadis dhaif. Dilihat dari segi nilainya, dilihat dari segi jumlahnya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya. Nah, hadis yang qat'iyul urud itu hadis yang mutawatir. Hadis yang qat'iyul zonniul urud itu hadis yang ahad. Tapi bukan berarti kemudian hadis yang ahad itu enggak benar, bukan. Mereka langsung menjustifikasi bahwasannya, mereka langsung menetapkan bahwasannya hadis itu ya yang zonniul urud, dia bilang apa ya, walaupun enggak dibilang sama dia, tapi dia kurang yakin. Itu orang sekarang begitu. Sehingga ada seorang pemikir ya, dari seorang filosof, seorang profesor dari Mekah Al-Mukarramah, beliau membuat satu buku, satu kitab disertasinya ya, membantah tentang ini ya. Beliau mengukuhkan akan keautentikan Al-Quran, keautentikan hadis ya. Karena banyak hukum-hukum yang ditetapkan oleh hadis itu yang ahad ya. Mereka membantah itu. Ya, seperti sekarang ini ada yang berpikiran seperti itu. Mereka selalu ya, menyudutkan hadis. Padahal pemikir orang Muslim juga. Ini bahaya pemikiran seperti ini, hemat saya ini. Jadi ini penting ya, kita ngaji sama guru seperti ini ngaji sama guru ya, ini namanya kita ngaji ya. Ngaji itu penting, ngaji talaki namanya. Kebiasaan ngaji ini ya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, buat halaqah yang enggak boleh berkurang. Memang hanya orang-orang khusus aja untuk yang ngaji, udah halaqah, membuat satu halaqah ini seperti ini, ngaji ini orang-orang khusus. Orang awam itu apa dakwanya? Adalah ceramah. Orang-orang yang membantah itu adalah dengan ya, berdebat. Makanya yang begini kan yang hadir yang mana? Bukan orang awam ya, ustaz-ustaz yang ngaji. Yang ngajar ngaji juga ada juga umum. Ya. Kita lanjutin. Ini kata Muhammad bin Ishaq, beliau bercerita kepada telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair. Ani Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Wa inna minal ijarati lama yatafajjaru minhul anharu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'u wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna, dan sesungguhnya, minal ijarati, daripada batu itu, lama yatafajjaru minhul anharu, ada yang memancar dari batu itu air ya, sungai, air sungai ya, sungai-sungai dari batu itu memancar ya, sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'u, dan sungai darinya pula ya, ada yang pecah batu ya, maka keluar daripada batu itu air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sungai daripadanya ada yang daripada batu itu ada yang turun meluncur dari karena takut kepada Allah. Jadi di sini menggambarkan batu ada yang keras, ada yang lembut ya. Bagaimana hati, ada yang keras, ada yang lembut. Maka batu dikatakan di sini, wa inna minal ijarati la alyanu min kunubikum amma tad'una ilaihi minal aqi wa ma Allah bighafirin amma ta'malun. Ai wa inna minal ijarati la alyanu, dan sungguh daripada batu itu ada yang lebih lunak, min kunubikum, daripada hatimu,
Jadi batu itu bisa lebih lunak daripada hati. Amma tada'u ilahi minal aqiq, daripada sesuatu yang engkau ajak kepadanya daripada kebenaran. Batu bisa jadi lunak. Kayak kemarin dikatakan apa? Ya. Setiap batu itu memancar air atau pecah dari karena air. Jadi batu bisa memancar air atau batu itu pecah karena air. Jadi batu bisa memancar air, jadi dari batu itu bisa keluar air, atau batu itu bisa hancur gara-gara air. Kayak cerita Ibnu Hajar kan begitu. Iya. Iya. Enggak dapat-dapat ngaji, ya. Akhirnya apa? Iya. Ya. Beliau ketemu, ya, berada di satu tempat. Ya. Gua, ya, kemudian menetes air. Itu ada air menetes, dilihat bawahnya ada batu, batu itu cedok lama-lama. Dari sini beliau mengambil pelajaran, akhirnya tadinya udah mau berhenti, udah niat berhenti, udah izin berhenti, akhirnya beliau balik lagi ke gurunya, mau ngaji lagi, mau sekolah lagi. Baru benar-benar. Nah di situ, ya, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ilmu. Sampai-sampai mengalahkan yang senior. Lama tuh ujiannya, bertahun-tahun Syekh Ibnu Hajar. Kemudian ya beliau bisa mengalahkan seniornya. Kemudian sampai-sampai beliau ya membuat kitab yang kita kenal itu namanya kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Sampai begitu. Ya. Jadi yang belajarnya susah umpama gitu. Sabar aja. Ya. Tekun ya sungguh-sungguh. Kalau kita tekun sungguh-sungguh insyaallah bisa. Ini yang enggak tekun nih, kecuali yang enggak tekun, kumpul-kumpul enggak dapat, dapatnya lama banget sih. Ya karena malas. Nah, kalau tekun insyaallah bisa. Kemudian juga dikatakan kemarin au yataradda min ra'si jabalin, atau dia jatuh dari kepala gunung, turun. Kenapa li lamin khasyatillah, sungguh itu ya khabar daripada kullu, ya kemarin tuh sungguh itu dari karena takut kepada Allah. Jadi air dari batu keluar air, atau batu itu pecah karena air, atau batu itu turun dari atas, lamin khasyatillah, sungguh itu adalah dari karena takut kepada Allah. Jadi batu takut karena Allah. Jadi batu bisa dikatakan apa tadi? Aliyanu min kulubikum, lebih lembut daripada hatimu. Amma tada'una ilahi minal haqi, dari apa yang kamu ajak kepadanya daripada kebenaran. Lebih lembut batu bisa daripada hati. Kadang hati susah banget diajak. Mobil segede apapun tek puso mati, ya bisa didorong. Tapi kalau hati orang, walaupun orangnya kurus kagak bisa didorong. Gak bisa didorong walaupun kurus juga. Tuh, berarti apa? Lebih keras hati daripada batu. Nah, bersyukurlah kita bisa ngaji, ya. Saya punya keyakinan bahwasannya orang yang ngaji insya Allah dia ngaji dengan penuh keikhlasan, hatinya lembut. Iya. Tapi kalau orang yang kagak ngaji itu hatinya keras,
apa dia bilang? Gue juga tahu. Gue juga tahu. Gue tahu ini yang mendidik sama kita. Gue juga tahu. Ini yang begini nih yang keras hatinya. Ya, yeah, lu kan bukan Tuhan gua. Tuh, orang kalau gak ngaji, tapi kalau orang ngaji, insya Allah dia lembut. Ngajinya yang ikhlas. Yeah, tapi yang ngajinya ikhlas. Kecuali dia ngaji, bukannya ngaji, dia ya, ngajar ngaji juga lagi ngaji. Ngobrol. Atau dia tidur, ya itu enggak ngedengar ilmu. Waqala Abu Ali wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala tidak lalai apa yang kamu lakukan. Ya, Allah enggak lalai apa yang kamu lakukan, baik di hati maupun di perbuatan. Baik perbuatan hati maupun badan. Allah Maha mengetahui. Wa qala Abu Ali al-Jubai fi tafsirihi min khasyatillah huwa sukutul bardi minas sahabi. Berkata oleh Abu Ali al-Jubai, itu ba apa ya tu? Iya. Iya. Oh iya ya. Ini jelas banget huruf ba, makanya enggak enak nih. Iya. Berarti kalau iya ya berarti jayai gitu ya. Fi tafsir, dalam tafsirnya. Iya. Dibenerin aja, saya juga sini mbak ini. Terasanya sih bukan. Hah? Nelik malah. Belakangnya nelik. Oh, pakai non itu? Aduh, saya pakai hamzah nih. Iya. Itu pakai. Iya. Iya, jaya. Jayani gitu ya. Itu? Jumbanya juga? Ya, kalau begini kita garis bawahin aja. Ngaji sama guru begitu dulu. Kalau begini garis bawahin. Dalam tafsirnya min khasyatillah, ya. Huwa sukutul bardi, ya. Dia itu adalah gugurnya ya, bardi. Ada yang menafsirkan, ada yang menamakan bardi ini salju. Ada juga bardi ini sebenarnya bukan salju, dia itu embun. Ya, kan ada di gua itu takrib itu ya, maul bardi, maul ya, maul barodi, ya. Barodit, barod, maul barodi, maul salji. Beda barod dengan salju. Ya. Jadi kalau salju turun dari atas tetap putih, kalau barod turun di atas dia berubah. Ya. Jadi embun. Ya. Itu barat, turunnya barat minas sahab, dari awan. Ini embun tuh. Anak sekarang mungkin enggak ngembun kali. Enggak ada rumput-rumput kan, jarang. Embun. Ya, dulu banyak embun. Pagi-pagi. Barat tuh berarti itu barat tuh. Enggak sekarang kita. Ini asfal semua, masya Allah. Bunan masih basah. Bunan masih basah. Ya. Itu barat. Qala al-Qadi al-Baqilani wa hadha ta'wilun ba'idun. Ini adalah kata beliau, kata Qadi Baqilani, ta'wil ya, yang jauh, tafsir dan yang jauh. Ini dikatakan jatuhnya barat dari awan. Ini tafsir yang jauh. Wa tabi'ahu man istaba'adahu, ya, wa tabi'ahu fi istiba'adihi fakhru razi, fakhruddin ar-razi, dan diikuti akan dia ta'wilan ini dalam menganggap jauhnya oleh Fakhruddin ar-Razi.
wa huwa kama qala fa inna hadha khurujun an zahiril lafzi bila dalilin. Keduanya mengatakan maka sungai ini keluar daripada zahir lafaz dengan tanpa dalil. Iya. Kan ini maksud itu batu. Iya, bukan ya air embun, bukan. Iya. Ini masih mending begini. Orang sekarang ada lagi yang dalam menafsirkan jauh daripada ya, pemahaman yang seharusnya. Jadi menafsirkannya bukan sesuai daripada yang ada dalam Al-Quran. Seperti ada orang menafsirkan tentang salawat Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia mengatakan bahwasannya yang namanya salawat, kata dia nih, dia memahami ini dengan secara dalil ini. Yang namanya salawat itu, kata dia, salawat itu bukan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi salawat itu bagaimana kita mengikuti Rasul. Ya. Padahal di hadis sahih dijelaskan man shalla alayya salatan wahidatan, itu jelas. Di zaman sekarang ini kayak macam-macam. Diajak kita berpikir innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu. Kemudian dikritik kata-kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang beriman, bersolawatlah kamu. Berarti kita yang harus bersolawat. Kemudian dikritik ini, tapi redaksi yang kita pakai kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah, ya Allah wahai Tuhanku, berikanlah salawat kepada Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad. Itu berarti dari mana tuh? Dari Allah, bukan kita berarti. Paham gak kira-kira? Ini kan hemat saya ini pemikiran terlalu cetek kalau kata saya ini. Terlalu cetek. Kenapa kita pakai Allahumma salli ala Muhammad? Karena itu memang ada hadisnya, Allahumma salli ala Muhammad. Lagi-lagi apa? Dia ya meragukan akan hadis. Dia lebih berpegang kepada Al-Quran. Jadi hati-hati dengan pemikiran yang seperti ini. Makanya kalau ngaji jangan di YouTube tuh ya. Jangan hanya di YouTube. Ya itu boleh-boleh aja pengetahuan di YouTube. Tapi kita harus punya seorang guru. Ya, bertalaki kepada seorang guru yang mumpuni. Ini ada pemikiran seperti ini. Dan ya, kalau saya mengatakan pemikiran seperti itu salah banget. Salah banget. Adapun kita mengikuti Rasul itu bukan lain lagi itu, kalau itu mah. Ya. Dan bersalawat memang juga termasuk mengikuti Rasul. Kenapa? Karena perintah Rasul. Jadi bersalawat itu bagian daripada mengikuti Rasul. Kenapa? Karena salawat disuruh sama Rasul. Bukan ya bersalawat itu mengikuti semata-mata mengikuti Rasul, bukan pemaknanya itu, bukan. Ntar mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya itu bukan salawat lagi. Jadi dia mengatakan penafsiran daripada ya ayyuhallazina amanu sallu, ya wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu, itu maknanya bukan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, tapi ya itu maknanya adalah mengamalkan apa yang Rasul perintahkan. Ini jangan sampai terkecoh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini.
Ya. Wahwa. Wahwa kama qala fa in hadza khurujun an zahiri lafzi bila dalilin. Dia mengatakan itu adalah sebagaimana berkata keduanya, maka sungai ini keluar daripada zahir lafaz dengan tanpa dalil. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Seperti yang tadi saya katakan, itu adalah pendapat yang tanpa dalil yang seperti itu. Ya, selawatnya kita pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya. Ya. Karena jelas dalil hadisnya jelas. Ya. Wa qala ibnu Abi Hatim berkata oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Al-Hakam bin Hisham As-Saqafi qala haddatsani Yahya bin Abi Thalib yakni Yahya bin Yaqub fi qawlihi ta'ala wala firman ta'ala wa inna min al-ijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, dan sungai daripada batu itu sungguh ada yang memancar darinya sungai-sungai. Qala huwa kasratul bukai, itu yang dimaksud adalah banyak nangis. Jadi yang kata beliau itu banyak nangis. Beliau menafsirkan itu banyak nangis. Tapi kalau penafsiran yang di atas yang kemarin itu benar-benar keluar itu airnya benar keluar. Ini penafsirannya banyak nangis. Jadi batunya banyak nangis. Nah, kita pun begitu banyak nangis. Takut, orang yang takut karena Allah itu bisa keluar air matanya dari matanya. Makanya kalau ada orang kagak nangis itu hatinya keras. Syukurlah kita bisa nangis. Ada orang yang kagak bisa nangis, sudah bangun malam masih kagak bisa nangis juga. Dia ngadu sama saya begitu. Tapi kok saya enggak bisa nangis? Ya udah belajar nangis. Ya. Kursus nangis. Kalau orang Syiah itu nangis dia. Bahkan sengaja-sengaja nangis rame-rame. Kalau dia meninggal itu nangis ya. Ya, kayak kemarin ya Pak Sulaimani yang meninggal itu, Jenderal Sulaimani di bom sama Amerika, nangis rame-rame tuh. Nah, kita ya juga harus banyak nangis yang karena Allah. Bangun malam kita nangis karena Allah. Wa inna min al-ijarati lama yatafajjaru minhu al-an'aru wa inna min alama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma'u, dan sesungguhnya daripada batu itu sungguh ada yang memancar dari batu itu sungai, dan sungai daripada batu itu ada yang pecah, itu batu pecah lalu keluar air dari batu itu. Qala, beliau mengatakan, qalilul bukai, itu sedikit nangis. Ini sedikit nangisnya. Kalau tadi banyak nangis. Wa inna min alama ya'bitu min khasyatillah, dan sungguh daripadanya ada yang turun dari karena takut kepada Allah. Qala, ia mengatakan, buka'ul qalbi min ghairi dumu'il aini, itu adalah ya buka'ul qalbi, nangisnya hati dari tanpa air mata. Mata ini penafsiran ya Yahya bin Yaqub ya, penafsirannya ini lebih, kalau begini lebih lebih kepada ya isyari ya, tafsir sufi ini. Banyak nangis, sedikit nangis, ada orang yang banyak nangis, ada orang yang sedikit nangis ya, ada yang hatinya nangis. Hatinya nangis, ya, tapi matanya tidak keluar air mata. Hatinya aja nangis, sedih. Kan ada orang yang kayak begitu. Ada juga orang yang seperti itu. Tapi kalau penafsiran yang lebih jelas, yang kemarin, ya. Ya, apa? Ya.
setiap batu ya ada yang memancar daripadanya air, batunya keluar dari air itu, keluar dari batu-batu itu, atau pecah ya batu karena air, atau turun batu itu dari atas, sungguh itu daripada karena Allah, takut karena Allah. Dan ini ya tafsir yang lebih jelas ya, secara zahirnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa qad za'ama ba'dhum anna hadha min babil majaz.